Nih, liat nih. 1, 2, 3, 4. Hey, what's up guys, welcome back with me again di channel Palentitas yang paling positif sendiri guys ya. Oke, here we go again. Kita bakal main novel lagi dan ngegacha Celestial Slash. Kenapa gue bisa ngegacha? Karena gue dapet kiriman voucher nih. Dapet murat Celestial Space Bander. Bukan bender ya, bander. Jadi salah sebenarnya tuh bukan bender tapi bander ya. Wow, si Babang udah muncul nih. Ya, nggak mau punya 2000 voucher, langsung aja kita claim dan tada. Dapat ya. Kita langsung ngegacha aja dah. Gua enggak tahu nih habis berapa 2000 cukup atau enggak. Gua sebenarnya tuh pengen buka kodex gitu ya. Ya ampun, sampai sekarang gua belum ke-unlock kodexnya. Gua masih pengen skinnya Ishar, si Budi ya kan. Terus skinnya si Loli nih, Loli Tocil sama ya si Loli sama si Loli Tocil nih. Sama si Kira gitu. Pengen banget gua sebenarnya, cuman berapa sih kodex harganya? Ya 450, semoga ada sisa ya. Sisa buat buka kodex. Jadi kita langsung aja play now Celestial Murat itu gimana dan berapa habisnya voucher yang akan dipakai. Ini error gini ya. Ini emang ngebug gini ya gamenya ya. Gak bisa ini gak bisa nih ngebug tuh. Woi, tolong lah woi. Jadi tuh gak bisa ya yang langsung dari in game ya. Jadi tuh kalian harus step yang ada di event. Gak tau dah ini emang gua doang atau semuanya juga gitu ya. Jadi pas lagi awal login kan ada posternya tuh dipencet gitu, lo gak bisa, gak ngerti juga kenapa. Dan ini tuh cara mainnya kayak yang Cavani kemarin ya, yang Cavani alchemist itu gue ngerti juga. Kita bakal buka-bukaan di sini Celestial Slash Muradi ya kan. So ganteng banget sih Kang Ketoprak ini. Kita bakal coba aja select door, select item dulu. Ternyata ini Murad, terus ambil satu lagi kristal aja, kristal buat ruby ya, buat ruby. Kita ambil kristal aja. Confirm to select the following reward. Yes, kita langsung buka aja doornya. Ini berapa bisa maksimal buka pintu? Oh, harus berdekatan. Oh, gitu cara mainnya. Nah, kita buka gini aja kali ya. Sabar-sabar, kayak gini deh. Gue bakal tek. Nah, gue bakal buka gini ya. Bisa nggak? Nggak bisa ya. Kita langsung open doornya. 105 voucher dari 2000 habis, sisa berapa? Don't ask me again. Confirm. Oke, sip. Terus yang udah kebuka mana? Oh, yang udah kebuka tuh warnanya tuh nggak jelas. Nggak jelas ya. Pokoknya nggak bisa bedain juga nih. Yang udah kebuka tuh kayak lebih terang dikit ya. Kalau buta warna susah loh. Kita bakal buka gini lagi. Langsung open door. Belum dapet. Mahal. Skinnya mahal banget. Kayak di ujung-ujungan dah. Ini nih, gue buka lagi. Open door. Ih, kalau nggak dapet gue harus beli voucher dong. Ih, nggak logis loh, belum di ini harus diklaim gitu ya. Nggak ngerti loh gue. Satu lagi, buka lagi. Maksimal kayak 2000 voucher dah. Anjir, mahal banget sumpah. Ih, parah loh. Ih, parah banget. Ih, sumpah 570. Nih kalau nggak dapet nih gue harus top up nih. Nggak bisa. Bodoh amat, satu lagi 102 loh. Ini cuma kagak cukup vouchernya, nggak jelas banget. Ngirim cuma 2000. Ih, harus ngisi gue. Sumpah lo gak jelas banget, harus ngisi lagi gua. Ngisi berapa tadi gua? 90 voucher tuh guys ya. 20.000. Baru dapet, terakhir banget dapetnya. Gak logis banget, 2000 lebih anjing. Ya sih emang dikasih sih, gak bersyukur banget lo bang udah dikasih gitu ya. Ya gimana ya? Kesel aja gitu, kenapa harus terakhir-terakhir baru dapet. Ampun. Udah klaim semua ya, kita lihat di inbox kali ya masuknya. Mana dia? Kita ambil nih framenya. Use. Nah itulah, gak penting juga. Nah sama ini nih, Murad, congratulations, you receive a new skin. Oke, Murad Celestial Space Bender. Jadi langsung ke gameplaynya aja kali. Kita langsung main aja ya, di ranked ya. Kalau gak dapet ya gak jadi berarti videonya. Gak jadi bercanda. Jadi kita langsung ke game-nya langsung, let's go. Welcome to Arena of Valor. Nih skin Murad nih ya. Bukan punya orang, punya gue sendiri, oke. Bukan trial juga karena naik pedang. Bah, cakep banget deh emang dah. Gue diremehin nih sampai ini. Lihat-lihat musuhnya dulu katanya. Ih, tengil banget dia, enggak tahu Murad gua. Murad the best Banten nih, top Banten nih Murad gua nih. Eh, tapi gua mau nanya dah sama Lulu pada nih ya. Semuanya dah tanya, gua nanya deh, ini apa gua doang apa semua orang juga merasakan hal yang sama gitu kan. Kalau misalkan what the fuck, satu hit. Gue baru mau nanya.
Ampun, gerak anjing sialan banget, udah kagak mati itu creeper satu hit lagi, badebah. Ya ampun dah, sialan banget, kesel banget gua, gerak bangsat. Ya. Ketarik lagi sama si crash-nya dah. Gua enggak lihat ya musuhnya ada gerak ya. Apa sih tiba-tiba ada gerak gitu nge-cheat lagi kena creep gua, sialan banget dah. Ah, jadi lambat gua ini ngejungle-nya. Tinggalan berapa wave tuh gue jadinya. Ya ampun. Ntar dulu ya, nanya belakangan ya. Gue tuh pengen nanya ini padahal penting gitu ya. Apa gue doang yang main kalau misalkan liat konten kalau misalkan nonton konten Dark Breaker jadi tolol? Sumpah ya, setiap nonton konten Dark Breaker gue ikutin guide-nya jadi goblok gitu gue. Apa emang gak cocok sama playstyle ya? Apa player-player di server dia tuh idiot ya? Gak ngerti gue. Aduh, anjing. Ya itulah pokoknya, coba kalian jawab di komen ya. Btw ini gue kesel banget, sialan banget. What the fuck man? Anjing, gila ditusuk gue. Sialan, sabar. Nih gue udah keliat. Wah, creep gue hilang lagi. Gak jelas banget hidupnya. Oke, sabar. Kalian relax santai dulu. Bagi creep dong. Bagi creep apa gitu satu buat gue. Kan, gak dapet creep deh. Gak bisa nge-stuck nih gue. Cabut lah bos. 3, 2, ambil tangan dulu lah kita lah, gak bisa nih, beli sepatu gua. Pelan banget jalan hero ini. Ras ya, ntar gua tinju nih. Tuh, udah tahu gua nih, ras kerjanya gitu kan. Kita farmingnya yang kasih ada abyssal dragonnya, cok. Ntar dulu ya, gua lo liat skill 1, skill 2 udah lo liat ya kan. Nih buff guru gua mana nih. Oh, 9 detik. Farmingnya ini nih, gua kasih ultinya nih. Ntar dah, di buff biru aja ultinya. Ketikal. Gua enggak tahu udah lama banget gua enggak main murat tuh. Setelah di nerf tuh udah cacat banget, padahal gua tuh dulu jago banget main murat. Gua lumayan banyak main murat buat push rank. Tapi ketika dia di anjay ketika dia di nerf nih ya, buset, udah susah banget pakai ini hero. Kagak jelas lagi. Susah. Meledak. Palanya meledak. Goblok. Mati dia. Max-nya mati. Meledak palanya udah. Set. Ya. Woi, sini naga. Woi, naga. Goblok naganya. Ya, naganya goblok ya, guys ya. Kalau misalkan naganya pinter pasti dia langsung nyamperin gua. Sat. Farming. Hayu, kita lihat dulu. Garing start sih. Ini ambil sini. Kita ambil stack. Stack. Set. Enggak ada rasanya memang murat emang. Enggak ada rasanya ini hero rusak anjir. Sumpah nih hero enggak bisa kepake lagi. Tak bukannya dikasih buff dulu biar ada skinnya kebanyakan beli gitu ya. Ampun. Enggak bisa naga itu kita enggak punya apa? Support, enggak punya support. Jadi enggak bisa ya. Ini hampir aja anjing bener-bener dah. Sat. Anjay. Yang penting sat aja kalau pakai murat mah gayanya mah pokoknya damage belakangan, yang penting gaya dulu. Ini habis lah. Tarik. Tarik ses. Semongko. Ayo. Lagi. Semongko bos. Lagi terus. Sat. Ngapain lo nyedot alam gaib? Enggak bisa, boy. Ada fan. Gak bisa. Lihat dulu ya, lihat tuh nih kami. Lihat dulu. Nih stuck di sini. 1, 2, 3, 4. Set. Run. Boom. Double kill, bitch. Jago banget murat gua, the best. Emang the best murat Banten. Anjing, gua udah bilang sama lu pada. Itu jago banget. Jadi gak usah terburu-buru. Kalem, relax, santuy aja. Langsung kasih tahu. Hey, how it's going, bitch. Gila jago banget memang. Langsung double kill sekalinya nge-kill. Heran gue juga. Biasanya kalau gini-gini kalah nih ujung-ujungnya nih. Nggak ngerti nih gue, biasanya sih gitu ya. Cuman kita lihat aja bos. Nah ya, kalem. Ambil buff biru dulu ya. Gila, gue tuh nggak bisa bohong ya sama diri gue sendiri. Kalau misalkan gue tuh suka banget sama game ini gitu. Jadi kalau misalkan main tuh, gila gue semangat banget mainnya. Kalau main game lain tuh bikin konten tuh kayak gue, kayak kurang greget gitu. Tapi kalau misalkan AOV terus main murat, bah! Auto. Ambil. Kita ambil dulu. Ini burung kecil berterbangan. Hinggapkan sayapnya. Ayo. Nih ada creep satu nih. 1, 2, 3,
ada lagi. 4, cari musuh. Set. Rok. Dan rasakan sakitnya Murad gua ya. Murad aka Amuradi aka Kang Ketoprak. The best Murad Indo memang. Ambil. Tawar. Tar bos. Wait. Sah, elah, gua sampe terdiam tanpa kata ya kan? Terdiam tanpa kata, tanpa jejak. Mana geraknya? Mati dia. Geraknya mati. 1, 2, 3. Set, ya ampun, The Fenix. Gak bisa. Meledak pala gua. Nice, Paina, lihat musuh dulu. Gak ada. Murad gua the best. Gak usah liat musuh. Ngapain liatin musuh? Perhatikan cara main lu, gitu kan ya. Pokoknya, yang paling penting tuh diri lu sendiri, anjing. Gak usah mikirin orang lain. Apalagi player-player solo yang pada masih nge-stuck di platinum, di silver gitu ya. Gak usah mikirin orang lain. Gak usah dirusin. Paling penting tuh diri lu sendiri, asli. Ya kalau misalkan diri lu tolol, jangan nyalin orang lain. Pokoknya lu harus tahu, nonton channel gua, main sebar-bar-barnya. Auto menang. Tenang aja. Set. Dulu gua main Murad pakai Scorching Wind ya, dulu banget tuh. Oh, tapi lincah banget, bos. Pakai Scorching Wind. Sekarang pakai Scorching Wind makin kagak ada damage. Emang kagak jelas. Hero ini tuh udah enggak jelas banget. Awas crash. Sabar. Kita ambil stack dulu. Enggak ambil, maksudnya ambil Vampiro dulu. Terus join the fight. Kita lihat Creep nih. Creep kan di sini lagi jalan. Nah, lu bisa ngambil stack di sini. Di sini jangan di-clear. Bodoh. Set. Nyedot apa lu? Nyedot Quillen. Enggak bisa. Gue udah mau ngambil stack gitu, tapi malah diambil creepnya. Nggak logis. Sabar. No creep. Oke. Sabar ya, ini ada creep jalan lagi nih di bawah. Wits, gila. Kita ganggu sikisnya ya kan. Ini kan creep nol nih. 1, 2, 3, 4. Anjing, satu itu lagi. Ih, nggak yuk, kan. Oh, temporal turbulence, the best Murad Banten, anjing, jago banget. Parah. Gitu aja boy ya. Sabar kak, kita ini ya, ambil lagi creepnya. Awas. Shadow bitch. Nilet nih. 1, 2, 3. Bodoh amat lah, elah, goblok banget sumpah itu. Satu stack lagi idiot, tapi malah diambil creepnya. Tolong, otak dipakai kalau main. Kesel banget gua. Satu stack lagi gua bisa sat duar kemem itu meledak palanya musuhnya, tapi malah dibunuh creepnya. Gak pernah main Murad apa gimana? Lu main Lancelot sih lu, anjing, bukan main Murad, harus nge-stack dulu. Komen Lancelot kagak perlu nge-stack, ini gua kan harus nge-stack. Kenapa di last hit? Gua juga bego lagi tadi, kenapa gak pencet lagi? Anjing, idiot banget dah pokoknya. Bodoh lah. Gak logis memang orang-orang ini. Jangan kalah ya lo. Apa sampai kalah ya? Pokoknya kalau misalkan sampai kalah, lu semua gua report, tai. Anjing, jangan kalah. Wah, si Max yang dapet dong. Apa-apaan? Matiin tuh! Set. Oke. Okay. Aduh, enggak ada creep lagi nih buat nge-stack nih gua nih. Di manakah ada creep berada? Oh, enggak ada lagi ya. Udah deh, mid-nya lah gua ambil clear mid dulu, ambil Vampirnya Fenix juga sekalian sama ambil Abyssal. Bisa banget. Kalau enggak ambil tuh Painnya tuh Vampir tuh. Kalau misalkan enggak mau gua ambil. Oh, enggak ada, Cuk. Udah. Kita ambil dulu nih, Abyssal Dragon Kraydex. Oke. Okay. Set. Sabar dulu. Sakit juga Murad ternyata ya. Kalau gue pikir-pikir lebih jernih. Ambil lagi creep sini. Nih liat ya, itu creep satu tinggalin buat gue, tolong ya. Nah. Sat. Oh, cabut. Sabar. Gak bisa. Balik sini dulu. Kalem, mana creep kagak ada. Gini lah. Sat. Mampus lu. Mati gak dia? Oh, kagak, coy. Kalau gue berharap sama ini ya, rune dia yang Curse of Death ya. Ini buat... buat hayatnya buat gue ya, buat gue dah. Sekarang, oke, bawah. Let's go. Ini apa sih?
Ih ngapain sih lu dari tadi nyedot apaan sih? Kagak jelas banget. Ih dia masuk dong kayak poka. Sep, badabum, 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 bum, bam, bum. Entar nih gua ambil stuck di sini. Eh maju-maju mobil. Jangan di clear mobilnya sini buat gua nge-stuck. Nih, 1, 2, 3. Gak bisa. Oreso. Cabut. Ambil Bafirunya. Nice. Gak bisa. Kita harus main santai dulu ya. Kok gue punya archer kayak gak punya? Apa gara-gara dia 2 archer ya? Jadi clearnya cepet banget ya? Oh baru menit 11 ternyata. Gak berasa. Nih ngapain nih? Wah gak ada aklak, gak ada aklak. Wah gak ada aklak. Oh enggak, ada aklak dia ternyata. Gue kira gak ada aklak ya bakal diambil. Ternyata dikasih ke gue. Untung ya, untung lu liat di map lu. Gila. Barabumba. Bumba ya. Anjing kagak ada arahnya mana hilang. Wah, arahnya hilang. Wah, ini dia. Weh, blabat. Apa sih? Serang bumba. Gila lu nyamperin Murat. Itu adalah hal yang salah ya, apalagi Muratnya gua anjing. Enggak bisa. Sekarang bumba bum. Anjay, gila sakit banget. Gila. Enggak sakit sih sebenarnya sih, soalnya banyak tadi orang di situ. Jadi enggak sakit. Oke, tower. Ngapain? Weh, tertipu. Ah, kamu tertipu. Kamu terjebak. Kukira pacarku, ternyata bapakku. Oh, kamu tertipu. Kamu terjebak. Kukira pacarku, ternyata nenekku. Mampus semua. Berboom, legendary boss. Gak jelas banget dah, ya ampun gue udah nyanyi kan 713 nih. Ini konten awal ya, baru buat ya langsung begini ya. Bantai, kelarin, nice. Mantap, shutdown. Core-nya, nexusnya. Nice. Nice game. Give applause. Gila. Memang the best. Ampe imeler-meler MVP gue. MVP-nya jangan bilang bukan gua, ini gua, MVP gua. Biar kita lihat animasinya. I can't fix it, but my sword will. Keren banget emang, gara-gara skin ini gua jadi jago pakai Murat. Parah. Beh, legendary anjing. Ya ampun, jago banget gua. Jangan bilang gak ke-record. Ah, ke-record. Mantep banget dah pokoknya dah. Thank you banget udah dikirimin voucher, akhirnya gua bisa main Murat lagi. Dan thank you udah nonton, sampai jumpa di video berikutnya. Goodbye. Dia sakit, 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 dia sakit